digadang-gadang atau digambar-gambari atau diisu-isukan. Kayak kemarin tuh ada isu kalau gue bakal jadi wakil kapten. Tapi isu mana? Terus sekarangnya ada isu gue kembaran Cishan katanya. Walaupun itu emang benar dan udah divalidasi, tapi ya itu isu ya. Nah terus katanya juga ada isu tolak next kapten katanya. Gue sebenernya udah tau sih, tapi kali ini di desain baju dan di sosek kali ini kita gak boleh bikin isu sih. Kita harus bikin yang real beneran. Jadi kayak kita harus realisasikan katanya Allah mau jadi yang penerus kami apa? Iya katanya. Jadi kalian semua jangan lupa dukung aku dengan hashtag Mekanik Queen dan Mekuin. Satu harapan aku udah mulai terkabul, tetapi ada
Jadi aku ingin tanya, di antara banyak yang buka, kalian suka buka apa? Lavender. Wow. Jadi aku ingin kalian pilih your chosen flower, yaitu lavender. Sekian, terima kasih. Beliau ini mau
Jadi dia menanamkan dalam dirinya kalau di setiap kali perform, di setiap pertemuan yang ada, dia ingin melakukan yang terbaik. Karena kesempatan itu belum tentu terulang. Jadi walaupun tariannya sama, lagunya sama, orang-orangnya pun sama, membernya sama, belum tentu kenangan itu tuh akan diulang lagi gitu. Jadi itu aku menjelaskan bagaimana karakter aku sendiri.
yang tahu. Terus bisa banget kalian habis ini melihat video YouTube JKT48. Terus hi. Bisa banget lihat. Oke, kalian jangan lupa lihat ya. Jangan lupa cek YouTube JKT48. Terus lihat video yang namanya Raisa Shiva. Oke? Oke enggak? Oke? Oke, semuanya sebenarnya aku juga ini adalah salah satu kebutuhan aku. Dan aku juga mengerti porsi aku di sini itu seperti apa. Aku cuma ingin bilang bahwa selalu lihat perjuangan aku dan selalu lihat perkembangan aku selama di JKT48 ya. Selalu hargai semua perjuangan member selama ia masih ada di JKT48. Oke? Oke, ya. Semoga nanti kita bisa see you on top lah, katanya see you on top, benar ga? Ya kan? Ya. Oke, semuanya aku cuma ingin minta dukungannya dari kalian aja. Dan intinya selalu lihat perjuangan seorang Raisa JKT48 ya. Terima kasih. Bye bye.